Halo guys, kembali lagi di channel Koko Ganteng. Di video kali ini saya akan berbagi ukuran kolahar asrock di motor Yamaha Nmax. Kalau untuk kolahar asrock di motor Yamaha Nmax, kalau kita mau beli yang ori itu nggak ada guys, karena dia itu udah satu set dengan asrocknya langsung. Kalau untuk sang sehernya mungkin kita bisa beli guys, untuk yang orinya. Jadi kalau untuk sang seher dia ada jualnya. Sedangkan untuk kolahar asroknya itu langsung kita lihat aja. Di sini sudah ada asrok yang sudah terbuka. Di sini kita akan lihat nomor atau kode dari kolahar asroknya guys. Oke, kita lihat dulu dari yang sebelah kiri. Oke, terlihat di situ nomornya itu 6306 guys. Jadi untuk kolahar yang sebelah kirinya itu 6306. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu ukuran kolaharnya 6305 guys. Oke, jadi untuk ukuran kolaharnya untuk yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu berbeda guys. Oke, jadi untuk yang sebelah kiri itu 6306, untuk yang sebelah kanan itu 6305. Oke, untuk sang sehernya sendiri itu kode patnya 2DP WE16600 guys. Oke, itu untuk sang sehernya. Jadi untuk kolahar yang 6305 nya saya gunakan ya kode pas 93306305XA. Itu kolahar asrock Yamaha Jupiter Z1 guys. Ukurannya 6305. Bisa juga gunakan kolahar asrock Jupiter MX atau Vega ZR juga sama pakainya guys. Dan untuk yang satunya lagi itu ukuran kolaharnya 6306. Di sini saya pakai merek Koyo. Oke, pastikan untuk mengganti kolaharnya itu dengan merek yang bagus, guys. Dan untuk harga kolaharnya ini untuk yang 6305 itu harganya 35.000. Sedangkan untuk yang 6306 itu harganya 65.000, guys. Oke, untuk kode part yang 6305 nya itu lebih murah guys, jadi bisa menghemat biaya dengan kualitas yang bagus. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.